punya mobil balap sendiri yang bisa ngebut di jalanan tiap hari. Ku tidak pernah merasakan kesepian. Tak ada gadis yang menolak diantarkan. Asoy geboy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita. Suatu hari ada orang yang menantang. Gairah sembah lapku makin tak tertahan. Ku balap dia dari kiri banting kanan. Ku tak melihat, ku terobos lampu merah. Si datang menghampiri, ku tancap gas dengan maksud melarikan diri. Hey, akhirnya ku menabrak pohon yang melintang. Jangan ditilang. SIM pun tak ada, STNK entah kemana. Dan hingga kini ku berada di tahanan. Asoy geboy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita. Soy geboy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita. Sekali malam ini kita kembali di minggu malam yang ketiga, luar biasa. Episode ketiga kita udah berjumpa 3 kali ya ternyata ya. Rutin ya, alhamdulillah ya. Istiqomah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Tapi kita ya di malam Senin yang cerah ini, ya kan? Ya, kita akan terus menyanyikan lagu-lagu. Kali ini temanya lifetime hits. Lifetime hits. Artinya apa sih lifetime? Jadi hits yang pernah hits kita nyanyi. Oke. Teman-teman. Pokoknya dengan versi kita sendiri. Yes, that's it. Pokoknya pantengin terus ya. Siap. Jangan ketiduran. Untuk teman-teman yang yang sedang ditinggalkan atau meninggalkan. Lanjutkan. Ada ngapain nyatet-nyatet di situ? Nah ini apa namanya, ada orang tagihan. Oh, tagihan. Tagihan harus dibalas langsung. Sebelum bertemu denganmu hidupku bahagia. Semenjak bertemu denganmu, ku makin bahagia. Semakin lama, aku semakin tahu tentang kau. Sedikit kecewa, ternyata engkau tak baik. Pertama-tama semua manis yang kau berikan
membuat aku merasakan cinta sebenarnya. Semakin hari semakin terungkap yang sesungguhnya. Ku makin kecewa, ternyata kau penuh dusta. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, kau tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much, I'm sorry, goodbye. Seribu cara kau membuatku dengan puitis. Maybe kau lupa bahwa aku juga manusia yang punya mata, telinga, hati dan perasaan. Maaf aku pergi dan takkan untukmu lagi. Ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh. Oh maafkan ku harus pergi. Ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, kau tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much, I'm sorry, goodbye. I'm sorry, goodbye. Biasa gitu ya. Untuk teman-teman yang hari ini sedang merasakan kehilangan atau ditinggalkan. Sarannya apa nih buat teman-teman yang lagi ditinggal kasihnya atau ditinggal apapun pekerjaannya, bisnisnya, itu apa saran? Gimana ya, sebenarnya saya ini bukan pakar dalam hal-hal ditinggalkan ya. Cuma saya pakar dalam meninggalkan. Tapi ketika itu ditinggalkan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah ini ya, belajar mencoba mengikhlaskan. Karena itu yang prosesnya mungkin agak berat ya. Mencoba mengikhlaskan, kita coba ya untuk melihat apa sih sisi baiknya gitu ketika saya ditinggalkan. Karena biasanya kalau kita ditinggalkan sesuatu yang menyenangkan buat kita, tapi saya selalu melihat sisi negatifnya ya. Iya. Tapi dan ambil sisi positif. Ya, kita coba mencari lah, kita tengok-tengok ada enggak sih. Walaupun itu rasanya sakit sekali. Kalau gitu ya. Kita begitu nih. Kalau Abang biasanya kalau ditinggalkan seseorang apa yang Abang lakukan? Ya, ini main PS. Oh, main PS ya? Iya. Main PS. Iya. Kenapa main PS? Kenapa main PS? Karena itu satu-satunya nggak mungkin saya tinggalkan. Tinggalkan belum bayar bagaimana? Ah iya. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Sebelum kita lanjut seperti biasa, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Membangun Indonesia Bangka menjadi bank yang terdepan, berjuang dengan nurani. Kami ada untuk menjawab kebutuhan Anda. Mengabdi membangun negeri, majukan bumi kali.
matahari. Kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingat ku, betapa ajaib hidup ini. Mencari-cari tempatan hati, kau sahabatku sendiri. Hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa percaya, ku terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia. Dan ku bisa dengan radarku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia. Dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Oh bahagia, kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia. Dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Oke, kita mau mengucapkan terima kasih juga ya. Terima kasih lagi-lagi kepada Bang Kaltim Tara dan Tekiwai yang telah mensupport acara kita ini, yang membuat malam ini kita bisa berjumpa tatap layar. Tatap layar. Bukan tatap muka. Tatap muka gini. Tatap layar ya. Kita terus bisa berkarya. Kita lanjut ke ini. Ada orang yang ini, ada orang yang sulit meyakinkan seseorang. Itu gimana solusinya? Ada seseorang yang dia
meyakinkan seorang untuk percaya sama dia, terus ada yang sulit untuk melakukannya. Ada solusi nggak ya, buat para jomblo yang sulit meyakinkan ya? Yang pertama, sebenarnya ini Bang Utan yang lebih ahli dalam hal itu ya. Balik pertanyaan. Gimana Bang Utan kira-kira kalau untuk meyakinkan orang nih kalau susah diyakinkan? Apa harus? Yang kita lakukan itu apa sih? Yang pertama kita mesti punya keyakinan. Keyakinan bahwa kita yakin untuk memiliki dia. Karena kita hanya akan mendapatkan tentang apa yang kita yakin. Jika kita aja ragu memiliki keyakinan itu, bagaimana kita memiliki dia? Kalau gitu kita nyanyi aja yuk. Karena kalau tambah 5 menit lagi itu udah bayar. Oke, kita lanjut. Kamu yang paling sempurna, kamu yang paling berharga dalam hidupku, hanya kamulah yang bisa membuatku bahagia hingga ujung usia. Jangan pernah kau mengira aku takkan setia. Aku dan kamu itu adalah mimpiku sepanjang hidupku, hanya untuk kamu. Jangan pernah kau takut aku meninggalkanmu. Ku takkan pernah bisa jatuh cinta lagi jika bukan denganmu. Jangan pernah kau mengira aku takkan setia. Aku dan kamu itu adalah mimpiku sepanjang hidupku.
menjadi bank yang terdepan, berjuang dengan nurani. Kami ada untuk menjawab kebutuhan Anda. Mengabdi membangun negeri, majukan bumi Kalimantan. Kesetiaan, dedikasi, aku.
Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau ku berandai kau di sini mengobati rindu ruai dalam sunyi. Ku sendiri meratapi perasaan yang tak jua didengar. Takkan apa bila rasa ini tumbuh sendirinya. Tak berdaya biri bila diantara, walau itu hanya bayang-bayangmu. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayal takkan bisa bersamamu. Candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayal akan bisa bersamamu. Tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau
kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah, segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah, ya bukan berarti kau mesti berubah. Oh, jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percaya segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlu kecewa untuk kata sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah, segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Luar biasa, orang-orang yang tadi butuh peluk di masa-masa peliknya. Tentu terima kasih juga dua soal kita ucapkan kepada Bang Kaltim Tarar dan Teh Tiwai yang membuat kita malam ini bisa tetap layar. Ya memang tak pernah ada yang abadi di dunia ini ya. Semua pasti berpisah, yang muda akan menua, yang hidup akan mati, yang jatuh akan bangkit, yang sukses akan makin sukses lagi. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sponsor utama kita, Bang Kaltim Tara, dan tentunya juga untuk Teh Tiwa ya, dan teman-teman yang terlibat di sini ya. Ini lagu terakhir, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua, tetaplah kau selalu di sini, menemani aku bernyanyi. Saat rambutku
setia, memijit pundakmu hingga kau tertidur pulas. Genggam tanganku saat tubuhku terasa lindu, ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Hey, saat perutku mulai buncit, yakinlah ku tetap terseksi. Dan tetaplah kau selalu menanti nyanyianku di malam hari. Wow. Genggam tanganku saat tubuhku terasa lindu, ku peluk erat tubuhmu saat ingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Hey! Genggam tanganku saat tubuhku terasa lindu, ku peluk erat tubuhmu saat ingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Sampai jumpa. Di kehidupan yang lain. Kini